Yo yo yo, jumpa lagi bersama Ulul MC. Oke guys, kali ini kita akan bermain menggunakan combo Commander Connie skill 3 ya guys ya. Buy one get one guys ya. Seperti biasa ya, kalau Connie skill 3 ini guys, setiap hero yang kita beli akan diberikan kesempatan untuk muncul kembali guys ya. Nah, untuk combo yang saya gunakan kali ini akan mengarah kepada WM Maxman ya. WM Maxman ini lagi sakit banget guys. Oke, langsung saja ya, tonton video ini sampai habis guys. Jebret. Oke. Sebenarnya di awal itu kalau bisa hero pertama yang diambil itu adalah bisa si Beleric ya, kalau dapat ya. Kalau nggak dapat ya wis lah guys ya, apapun ya kita manfaatkan dulu. Oke, nah yang pastinya nih Mia kita ambil. Nah, awal-awal itu kita jadikan dulu guys, Mia terus si Grok sama Eudora guys ya. Jadi awal tuh kita jadikan natur dulu, 3 natur, cukup 3 natur aja guys. Nanti sisanya 6 WM dan 6 Maxman ya. Jebret. Nah, nanti untuk hypernya sendiri nanti kita kasih pada si Mia ya guys ya. Nanti magic crystal yang kita ambil di sini yaitu WM ya. Weapon master ya pastinya, biar lifestyle-nya itu makin tinggi si Mia-nya guys. Tahan dulu. Kita mengambil ini. Nah, gitulah guys ya. Setiap hero yang kita beli ada kemungkinan untuk muncul kembali guys. Nah, sementara seperti ini. Salah. Wait. Nah, gini lah guys ya. 3 natur, 2 WM ya. Intinya WM cuma 3 aja guys ya. Sisanya 6 WM dan 6 Maxman ya. Oke, begini dulu guys. Cepret, biar dapat Magic Crystal Weapon Master ya. Oke. Cepret. Ayo. Nah, ini masih kuat ya, masih terbilang kita cukup kuat di sini ya. Karena terbantu dari naturnya guys ya. Ala main natur kangkung-kangkung. Gak apa-apa guys, ini banyak player-player ya dari mythic 500 ke atas itu rata-rata pada nge-push ranknya tuh pakai ini guys ya. Itu enak ya. Ini buat nge-push rank tuh paling enak pakai Connie skill 3 guys. Satu mudah ya untuk dapetin hero-nya karena ya, setiap kita beli pasti kemungkinan muncul lagi guys. Dan yang kedua jarang yang gunain juga guys ya, combo dari WM Maxman ini guys ya. WM Maxman Natur. Nah itu jarang banget digunain. Jadi kita untuk hal hero pun kita nggak berebut ya guys ya. WM paling hero legendnya cuman si Alucard ya, kita bisa masukkan. Oke. Jebret, jebret, jebret. Nah, lihat guys ya, terbilang cukup kuat ya. Ini menang nggak nih ya? Jebret. Wah, masih bisa menang bong. Ada WM say. Santai, santai ya. Santai aja guys. Ini kita ambil. Nah, untuk awal nanti ya, apa namanya, jadiin WM-nya itu. Nanti di apa WM Maxman-nya nanti dijadiin ya. Kita awal tuh jadikan weapon masternya dulu. Nah, 6 weapon master kalau udah jadi baru menjadikan MM-nya ya, Maxman-nya ya. Di sini ada item, oh, si Halbert nggak dapat Rose Gold. Ya, Rose Gold aja guys ya. Rose Gold bisa masuk ke semuanya guys. Oke, tahan dulu untuk sementara, gini dulu kali ya.
Ya, gini dulu guys, kita nggak perlu up level dulu. Atau ini menang dan dapat 1 gold kan lumayan ya, 20 interest guys ya kalau menang. Kalau nggak menang ya nggak apa-apa guys. Darah kita pun masih banyak ya di sini, jadi mainnya santai aja guys. Tidak perlu buru-buru. Oke. Okay. Oh, ini juga ada naturnya juga deh guys ya. Natur guardian nih kemungkinan ya. Tebal gila anjay. Oke, okay, kalah sepertinya, Bung. Oke, okay, nggak masalah, guys. Itu ada marksman, kenapa nggak diambil, Bang? Nah, nanti dulu ya. Kita fokus ke WM dulu, guys. WM dulu ya, guys ya. Udah santai aja, gini aja. Ini aja kita kalau bisa jadiin blessingnya si Grok jadi blessing WM bagus ya. Walaupun dapat natur pun oke-oke aja sih. Tinggal Lidora kita buang guys. Jadi hero naturnya cuma ada dua ya. Oke. Sabar sabar. Banyak banget ya ternyata yang gunain ini guys ya, Mia ya. Pantesan Mianya tadi-tadi nggak muncul-muncul guys, kebagi semua guys. Oke, nggak masalah. Ada Starpool nih guys. Anjay. Oke, ini kalah Bung. Wah, kalah lagi kita ya. Anjay, anjay, anjay. Oke, nggak masalah Bung, nggak masalah. Nah untuk ini apa yang bisa diambil di runnya, bisa unlimited expansion, big budget, atau yang darah-darah tuh guys itu bagus. Nah ini maksudnya darah-darah tuh will strength, ini bagus ya buat si Mia ya. Weapon masa memperoleh 25% attack speed tambahan untuk setiap 1 HP yang hilang, dan itu sangat membantu ya buat si Mia kita, karena Mia kita kan udah dapat magic crystal si weapon master ya. Jadi ada efek dari weapon masternya juga, jadi setiap darah yang keluar itu setiap ini ya akan ditambah attack speednya. Oke, jebret jebret jebret. Nah ada demon hunter bagus, pengerusak ini rusak hero-hero tebel guys ya. Ada Grok Beam, dapat gak? Enggak coy, kita belum dapat blessing ya. Up level dulu, masukin dulu seperti ini. Roll boleh kali ya, Eudora. Oke, tahan dulu ya, tahan dulu guys, kita nggak perlu buru-buru ya, santai aja. Dan panik-panik guys. Nah lihat guys ya, setiap HP yang hilang menambahkan attack speed dari hero tersebut guys ya. Lihat si Mia ya, darahnya turunnya agak lama guys ya. Nah sepertinya kita bisa menang di sini ya, harusnya bisa menang. Gila sih, alpanya udah bintang 3 aja guys ya. Wey, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Anjay, kalah coy. Alpanya coy bintang 3, setan-setannya ini guys. Oke, gak masalah. Nah, ada si Benedetta Belerik mah enggak ya, karena kita udah ada si Grok dan si apa namanya Eudora. Oke, begini dulu guys. Kok nggak ada yang hero 2 ya? Tak buang dulu kali ya rubinya biar tetap 20 guys. Ya buang dulu ya.
biar tetap di 20 interest guys. Santai dulu dan panik-panik dong. Ini banyak yang pakai juga di sini ya, ada Nature Guardian tadi, ada dua orang ya yang kita udah lawan mereka ya. Hypernya di Mia, makanya Mia kita nggak dapet-dapet nih guys ya. Nah lihat guys ya, masih bisa menang ternyata bung. Saya santai dulu. Roll dulu guys. Nah Mia coy, bim. Nah blessing, blessingnya dapat blessing marksman ya. Oke nggak apa-apa, karena blessing marksman pun kita bakal gunain ya, karena kita akan jadikan juga 6 weapon master dan juga 6 marksman ya. Nature tuh nggak usah banyak-banyak guys, cukup 3 aja ya, itu buat nambah defense aja di depan guys. Dan gunanya WM tuh dengan marksman ya, 1 WM itu menambahkan lifesteal lebih tinggi ya pastinya, dan marksman pun menambahkan ini ya, damage tambahan ya juga ya guys ya. Bread, nah ini ada Mia juga guys, anjay dia pakai Nature cok. Menang. Ada pengerusak TB-TB gede guys, kita ada Demon Hunter ya. Nah gitu loh guys ya, masih bisa menang ya. Ini pantesan hero-heronya nggak susah muncul guys, ternyata banyak yang main pakai ini guys ya, combo ini guys ya, karena enak banget buat push rank guys ya, combo WM Maxman ini. Item apa, ada Starfall, Starfall ya, lumayan buat ngurangin bintang musuh ya. Nah ini enak ya guys ya, untuk combo apa namanya, nge-push rank. Aduh pengen gimana sih caranya biar main santai tapi pastinya menang ya, pakai Koni 3 guys. Selain hero nya mudah didapat guys ya, karena terbantu dari pasif skill 3 nya si Koni, dan juga combo yang kita gunakan ini WM Maxman ini terbilang sangat mudah guys ya. Saingannya pun ya, kalau orang belum pada tahu ya, saingannya aman-aman aja guys, tapi kalau yang saya gunakan sekarang banyak yang pakai juga guys ya, jadi hero nya berebut guys. Tapi nggak apa-apa, main santai aja. Nah, ini Guardian guys ya, anjay itu Mia lagi cok. Nature Guardian ini coy. Nah dia damage nya aduh, tapi tebelnya ini loh guys ya. Wah sepertinya belum kuat ya, kuat gak sih? Ada Rose Gold sih kita ya. Yo kuat coy, kuat coy. Nah kuat coy, kita terbantu dengan adanya Rose Gold dan juga Demon Hunter ya, penghancur tebel-tebel guys ya. Banyak yang lagi make soalnya guys ya. Aduh up. Bentar, Thamus aja kali ya. Thamus oke lah nih, Thamus. Tuker Thamus dulu ya. Tahan dulu sambil nabung dulu guys. Nah Ruby kita ambil tuh dapat itu guys ya, tambahan sinergi marksman ya. Mantap betul ya, dapatnya marksman guys ya, jadi lebih cepat ya kita menjadikan marksmannya nanti. Oke juga nih guys. Oke biasanya itu dapatnya malah assassin. Nah kalau bisa, kalau nggak dapat di reset aja guys ya, misalnya Ruby. Ruby kalau dapatnya assassin reset aja, jual cari lagi guys, harus jadi marksman ya, biar kombonya jadi WM 6 WM 6 marksman. Nah gitu loh guys ya. Dan juga kalau Layla, kan nanti Layla juga kita ambil ya. Layla itu kalau bisa dapat ini elementalis ya. Ada Grand Entrance enggak ya? Kayak Grand Entrance enggak guys. Kita enggak ke arah main Hero Legend guys.
Kayak mungkin Blessing Blade kali ya. Ledakan-ledakan nih. Oke lah, kayak Blessing Blade oke. Buat di Mia ya. Nah, mulai nih kita pada bintang 2 ya, hero WM-nya. Jepret, 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 jepret. Nah, ada. Ntar dulu, kita level dulu. Dapat lagi, cok. Dapat blessing apa? Oke, Inferno nggak apa-apa. Golden Staff kita ambil. Winter juga kita ambil. Tuker ya. Ini aja kali ya. Kita taruh di Ruby. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau si Laylanya dapat apa namanya elementalis ya, tambahan ininya bisa kita masukkan si Gord. Ah, itu pun kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan guys ya. Nanti Tamus pun bisa tak rubah juga ya, kita reset juga ya. Biar blessingnya jangan blessing Inferno guys. Kita sambil lihat situasi aja guys ya, mana yang memungkinkan. Ya itulah. Anjay, banyak banget yang pakai ini ya, combo Natur. Mantesan Mia kita nggak muncul-muncul coy dari tadi. Ada 4 orang guys. Semprul, 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 semprul. Untungnya kalau mereka fokus ke Natur ya. Natur, terus Guardian. Kalau kita kan nggak fokus ke Natur guys, kita fokus ke Weapon Master dan Marksman-nya di sini ya. Oke. Bisa up level sih. Up level kita jadiin 6 WM. Nah, seperti ini. Biar damage-nya itu bertambah ya guys ya. Oke. Bisa ya, jadi 6 WM dan 6 Marksman. Karena kita sisa 2 slot lagi nih guys ya. Kita baru level 8 ya, belum ngambil slot di itu. Hitbox. Ayo, kita pun sedang menyala, Bung. Ini enak banget combo ini, guys. Enak bener. Oke, jebret, 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 jebret. Nah, penghilang bintang, guys. Kita ada si Mia tuh kasih Starfall, cukup membantu juga ya. Enak banget ya. Jebret, 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 jebret. Itemnya yang perlu diambil Golden Staff, Starfall, terus Husklaw pun bisa ya. Husklaw bagus juga guys. Husklaw bagus juga buat nambahin darah dari si Mia nya ya, Mia Natur ini guys. Oke, Rubai tahan dulu ya, tahan dulu di 20 interest, sabar. Mia kita nggak bisa jadi bintang 7 nih guys ya. Karena banyak yang pakai juga nih, rebutan ya. Lawan kita Topan guys. Wah, mistik ya. Ini tadi yang di awal kita kalah guys, karena setan-setannya tuh nyakitin ya. Nah, kalau sekarang sih harusnya sih bisa guys ya. Lihat attack speed dari si Mia kita ya, cepet ya. Jebret, 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 jebret. Coba nih mistiknya tadi kan ditaruh di Alpan ya dia. Kalau coba ditaruh di Kaguranya ya, mungkin berasa ya guys ya. Ambil slot boleh di sini. Tapi ada elementalis, guys. Slot aja ya. Karena agak susah juga ya ke arah elementalis. Oke, slot aja. Kita fokus jadikan 6 maksimalnya, guys ya.
Oh, ada sih Alucard. Alucard boleh masuk. Gantiin Benedetta kali ya. Nah, kita mulai ambilin WM-nya, WM-nya Maxman-nya. Nah, bentar. Benedetta. Ini buang. Buang Ruby. Ini sih ambil Wanwan jadi 6 mm ya, naikin level kita. Oke, aduh agak sedikit ngelag bung. Jebret 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 jebret. Ayo ledakan 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 anjay. Pecah guys ya. Udah tewas dia ya. Guard kita ambil dulu sementara. Malah keluar lagi nih si Moskov. Moskov. Buang aja ya. Ini buang. Buang. Kita menaikin up level dulu, guys. Biar bisa masuk si Wanwan kita ya. Sebenarnya Thamuz tuh bisa tak buang, guys. Tak reset gitu ya. Anjay, ada si Brody, guys ya. Dan jadikan blessing-nya di Moskov ya. Jadi prince ya. Jadi kalau jadi, kalau bisa ya. Kita lihat situasi aja guys ya. Dan ini pun terbilang masih kuat kita di sini, di bawah bisa menang tuh. Lawan Topan menang, lawan Nana menang. Udah aman ini guys. Oke. Ya. Setelah ini kita up level. Jadilah combo kita ya, Weapon Master plus Marksman plus Natur, terus ada Inferno Spiran guys ya. Gila bung, gila. Ini combo sering banget dipakai ya. Pro player banyak yang pakai ini guys buat push rank. Karena kalau ngandelin hero-hero apa namanya komander-komander yang lagi di ini, itu sering di ban ya, kayak si Bus itu, Vale itu sering banget di ban dan juga banyak yang main juga guys, jadi otomatis rebutan ya nanti hero nya ya. Dan untuk antasi alternatif itu ya pakai combo yang lain ya, yang biar orang jarang make dan biar nggak rebutan guys. Nah ya salah satunya Connie ini guys. Seperti ini. Sabar. Ini. Ah, bintang 2 bagus. Nah, inilah ya. Apa kita reset aja tuh si Thamuz, guys? Thamuz kita reset sama si Leomord, mau tahu dapat blessing WM lagi. Wanjay wanjay wanjay, agak ngelek cok. Braje 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 bret. Anjay itu life steal-nya lumayan tinggi ya. Aduh aduh, terus terus terus. Braje 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 bret. Yo, masih bisa menang guys ya. Oke, ini setelah ini pertandingan terakhir nih guys. Pertandingan terakhir. Oke, ini langsung aja lah ya. Tadi ada cloningan perasaannya. Kita buang ya. Ini mah udah lah ya guys ya. Mau jadi apa enggak ya wis lah, tuh kan. Dapatnya malah NA guys. Boleh ya. Oke,
Oke, ini pertandingan terakhir. Gimana menurut kalian combo dari Koni skill 3 ini, guys ya? Jadi apa nih? Dapat assassin, coy. Waduh, 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 waduh. Untung bro Didia masih bintang 1, Bung ya. Jebret, jebret, jebret. Lihat attack speed dari si Mia ya, cepet banget ya. Nah. Gila, 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 enak banget ini guys ya, buat kampus rank pastinya ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, dibantu like, comment, dan subscribe guys ya. Dan ditunggu update video selanjutnya. Thank you guys ya. Untuk yang sudah nonton sampai habis ya, jangan lupa tinggalkan chat di kolom komentar guys ya. Thank you, see you next video.